asin ya kan, asin kan. Aku juga nggak baca menu gitu. Gini aja yang pegang ya. Butter toast di bawahnya. Ini ada orang belum. Kalau balas, kalau balas chat. Aku kan bilang maci ya Tracy. Terus dia balas terima kasih kembali kak. Iya, cuma dia baku banget. Gimana? Baku banget. Kalau kalian mau belajar bahasa baku, bisa sama dia. Banyak sih orangnya. Banyak banget orang. Hai orang. Orang-orang dewasa. Yang makan toast manis aneh, ya kan? Setuju. Aneh. Aku juga awalnya sempat coba. Hai. Berarti aku menjadi orang aneh saat itu. Aku udah kayaknya aku udah 3 bulanan lebih enggak showroom. Oh my god. 2 bulan atau 3 bulan atau berapa? Guys, kapan terakhir aku showroom, guys? Aku juga udah enggak tahu. Sampai ada yang waktu itu ada yang SS-in aku kalau showroom aku beneran berdebu. Kayak ada laba-labanya tuh. Oh iya. Iya, kayak berdebu. Bisa kayak gitu. Iya. Saking aku enggak pernah nge-live. Lupa kan pajama ya? Apa? Besok kan pajama. Iya. Oh, pas pajama. Gitu. Siapa yang besok Ferif? Hah? Aku pengen nonton deh. Kamu emang Ferif? Maaf ya, aku bukan FC. Ih, Ferif kan? Ferif. Nanti malam enggak sih? Apa udah, udah ya? Apa? Nif? Enggak, pengumuman Ferif udah kan? Belum ya? Oh, udah. Orang aku yang Ferifin. Bisa begitu ya Dena ya. Anin kangen, kangen juga. Mau kamu kemana aja? Aku di sini aja. Kak, aku tidak kemana. Anin gak sekolah. Sumpah aku kan tadi kan aku kuliah online dari setengah. Harus itu aku kuliah online. Sumpah aku harusnya kuliah onlinenya sampai setengah empat. Oh, tapi tadi gurunya bilang hari ini nggak ada pertemuan kelas jadi yang matkul kedua jadi aku disuruh nugas dan itu deadline-nya masih 30 Oktober jadi kayak wow. Oke okay. Guru nih hah guru dosen ya aku kebiasaan sekolah belum move on dengan guru ice cream kedua eh nalahi diabetes aja amit amit ya sudahlah aku coba. Gak usah malu-malu pakai lihat. Gak malu. Ini tebak rasa apa? Yang benar? Gak tau apa. Kopi. Benar. Oh iya. Imah. Ada sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini sebelah kanan kan? Eh ini sebelah kiri juga ada. Dia sekarang tahu teori hijau dan pink kan? Iya. Nih. Mereka tuh sangat sangat berkesinambungan. Hijau dan pink. Anin belum mandi, aku belum mandi dong. Wow. Eh, Nalski, apa tadi ya mau ngomong apa ya? Oh, aku kira kamu ini tahu nginep di ini. Soalnya tadi aku nelpon dia pagi-pagi, terus kayak gitu aku kira ada suara kamu. Jadi kayak, Nala nginep ya? Hah? Ibunya? Kayaknya enggak deh. Mungkin dia kan kadang suka dua suara gitu ngerti gak sih? Jadi kayak ngomong terus tapi ada suara dua dia gitu. Kamu udah absenin aku belum? Udah thank you. Kan kamu udah datang duluan kenapa kamu gak mau absen duluan? Hai. Pilek dikit gak ngaruh sih. Enggak aku udah ngapain. Tapi kalau ngomongin itu suka pilek beda. Jangan ngomongin pilek-pilek guys. Kata bener gak sih Den dosen yang kita tadi itu yang hari ini dia selalu bawa pot. Iya, sungguh bener lagi bener-bener. Aku kan pernah. Iya ya? Iya lagi. Itu selalu ada pas lagi ada. Jadi di kelas kita itu di meja dosen ya kamu. Aku kan pernah pas foto ini di tempat kan. Yang apa namanya tanaman. Tanaman pot. Cie, tanaman palsu. Cie, potnya warna pajama terakhir. Tumbuhannya warna hijau. Emang ada apa? Terus lanjut, kayak segini gitu. Besok pajama terakhir. Di ruang kelas kita, di room kita tuh meja dosen tuh bener-bener bersih, kosong kan? Gak ada apa-apa. Cuma ada PC, komputer, keyboard, terus speaker.
ada Nala, udah, ada Reji, ada Rika. Malachi, tapi kosong biasanya. Terus setiap pelajaran sama dosen matkul ini kayak untuk menambah kesegaran dan kebahagiaan. Bener. Mantap. Edesi. Yang mana tuh? Yang ini. Mati. Apa nih? Mati. Apa nih? Apa? Ini yang itu loh. Yang mana namanya? Ngomong. Yang parfum Daisy. Oh, Alia Cinta? Oh, yang beli di? Ya itu enak ya, segar ya? Mau beli? Mau. Boleh sok. Setengah harga ya? Setengah harga. Tapi aku pakai setengah. Udah. Tapi botolnya aja. Enggak, maunya full set. Full set. Sama lotion-lotionnya. Bener lagi. Sama yang kecilnya enggak? Yang susah dibuka. Yang susah dicopot. Susah banget. Tapi itu worth it sih menurut aku. Iya kan? Satu dapat satu set gitu. Iya kan? Es krim digigit. Tapi ada juga gitu. Des yang enak versi ini. Enggak. Apa sih? Apa sih? Emang apa, Den? Emang apa, Den? Iya. Sumpah itu enak banget, sumpah. Yang tapi Daisy juga, bukan? Iya, Daisy. Oh, Daisy juga. Mahalan yang itu apa? Yang Dina ada enggak, Dina? Suka banget. Kamu nama kamu enggak usah terkenal nama aku ya. Iya, nama Daisy tuh banyak. Cuma bebas yang ada Daisy ada Brownies. Ada laundry. Laundry. Semua ada, guys. Daisy si Milk Kitty. Jus juga ada, jus. Daniela ada, ini tahu Daniela apa gitu kalau enggak salah. Apa ya waktu itu aku lupa. Dengan dance club. Dinala. Ada yang enggak nembak ini asli apa salah bukan? Halo. Lagi ngapain? Aku habis makan. Spam PM dong. Aku udah spam ya. Aku cerita terus ya di sana ya. Aku nggak malah ya dong. Kan kita di sini tuh sedikit freezer ya. Harap bersabar ya. Iya. Harap bersabar. PM. Iya. Pasti akan ada. tinggal tunggu waktunya aja maksudnya. Karena ya gitulah. Aku pengen. Besok banget ya, pajama. Aku pengen balas Budi tapi Budi nggak salah. Iya. Kasihan lagi. Kasihan. Udah guys, gak usah lagi sama Dena. Terima kasih Kak Riz. Kak Riz, terima kasih rendangnya. Spill pas. Kasih gampang liat. Berapa jam kamu makan? Aku makan. Kamu makan 3 jam? Hah? Enggak, sumpah. Itu lebay. 3 jam tuh gini loh, perhitungan waktunya. 3 jam tuh kalau ngemil masak kan? Dulu, masak air, masak enggak, berasnya enggak. Dulu kan 3 jam tuh perhitungannya gini, misalnya kita makan makan apa ya, makan cake deh gitu, satu potong, dua sendok taruh lagi kulkas, baru ntar sambil ini kan, sambil ngepel, nyapu iya, gitu kan. Banget, ini lagi bersih showroom bener. Biar mateng kan masak air. Iya, masak air dulu biar mateng. Udah maksi, ini maksiku. Mana maksi? Thank you disco ball-nya Kak Kirana. Jam segini masih pagi sih. Iya, masih pagi. Siang aku, tuh menurut aku jam 5 lah. Jam 5 lah bener-bener. Soalnya tuh kalau kita jam pulang 5. Nih ya guys, misalnya kita pulang kegiatannya jam 5 atau enggak jam 6. Ah, masih siang. Nih gitu nah. karena ya, kita ya. Udah kebiasa malam jadi iya lagi. Si Agus makan 3 jam udah habis 17 piring. Wow. Berarti satu piringnya berapa menit sih itu? kan lagi UTS, ayo. Dikerjakan tugasnya ya. Kebetulan enggak ada masih. Ini menurut Kak. Kamu hari mati enggak? Enggak ada. Iya, aku ada. Samsak. Oh, soalnya kamu kan ini medium kan ya. Aku enggak ada. Kita filsafat. Itu filsafat. Kita enggak ngerti sama sekali. Sumpah di kelas aku pun minggit. Enggak ada ngerti sama sekali. Iya, sumpah. Guys, tahu enggak sih di sini ada sereal? Iya, tapi ada. Tapi buat ini. Oh, iya, untung aja. Iya. Aku juga tadi mau ngambil tapi adusannya. Ya untung aja.
tapi kecil banget tulisannya. Cuma aku, nah ini kok ada sticky notes ya? Jam jam 2:30. Iya. Jam 5. Jam 5 kan. Iya, kita mau live dulu. Iya. Makasih ya, Mbak Santi. Serial ibu hamil. Emang ada serial ibu hamil ya? Mah, ada susu atau enggak? Apa ya? Sumpah aku tuh pengen cerita apa ya tadi? Terima kasih di skobornya kak, Umam. Bener. Biar lancar ya bun. Umam, umami maca. Hah? Maca umami. Ada tahu? Apa itu? Ada tahu maca maca umami, umami maca. Umami? Umami maca. Gak pernah dengar? Gak pernah. Ya udah. Cerita apa ya? Aku es krim coklat kacang. Ini coffee guys, coffee. Terima kasih Kak Hamza. Dan ini aku cuma sebentar. Oke. Okay. It's okay. Ya udah aku juga sebentar. Mending lah deh. Kalau di sini cara ngelihat jamnya gimana sih? Enggak ada berkomunitas. Kan showroom enggak ada deh. Kalau enggak salah. Oke, I see. Oh, aku pengen cerita. Guys, earphone aku jatuh di jalan. Jalan mana? Jalan mana? Jalan raya. Sebelah doang tapi. Aku tuh lagi pakai ya. Di motor. Tapi emang tahu jangan dipakai soalnya angin kan. Pakai helm enggak? Enggak, jadi tuh aku lagi di motor kan. Iya, di motor. Terus ada temen aku manggil gitu kan, Anin gitu. Terus aku nengok set gitu kan. Untuk menghargai, Kamu buka. aku buka dua-duanya gitu. Terus kayak, hai gitu, sudah kayak. Lepas. Ini aku masukin ke tempatnya. Ngelos, jatuh. Terus abangnya ngebut zing gitu. Terus aku kayak, aku orangnya gak enakan ya. Aku gak enakan banget. Terus aku jadinya gak. Kamu juga pernah topi jatuh kan? Iya. Pernah di jalan juga. Sumpah topi aku terbang, aku gak ambil. Semua barang aku yang gak terbang. Ambil aja tahu. Aku gak enak bilang ke abangnya. Kayak, maksudnya kayak, Pak boleh minggir dulu enggak, saya mau ambil. Tapi itu aku malu banget. Itu kayak, kondisi jalanan gimana? Macet jalanan, atau lancar? Kosong? Macet tapi abangnya masih bisa kayak zeng gitu. Aku juga pernah topi waktu itu. Ngapa tau padahal? Terus iya, sampai daripada demikian. Terus aku lagi suka banget dengerin lagu kan. Iya. Sih kayak lagi enjoy. Tapi banget. Sebaiknya kalau di jalan sih. Tapi iya, justru vibesnya itu deh. Iya sih, justru itu vibesnya sih. Itu tujuannya. Kan gabut ya kita di belakang kayak semacam Asika Christine. Gitu. Dengerin lagu kayak oh. Selamanya kita akan bersama. Melewati segalanya yang tak akan pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama. Mau dong, aku setel ya. Let's go. Terima kasih Kak Kirana. Itu ya. Selamanya. Jujur, dulu itu pas zaman kita SD gak sih? Pas zaman kita SD gak sih lagu ini? Iya, emang. Sumpah, suka banget. Itu tuh ini gak sih? OST-nya film ini loh yang dulu rame banget. Apa ya guys judulnya? Iya, rame banget. Rame banget. Terus ya udah akhirnya earphone-nya enggak innalillahi, jadi ya udah. Aku harus ikhlas. Kenapa bilang? Karena tapi tuh aku yang kayak gini loh, kayak aku seselin tapi aku juga stupid enggak mau bilang ke abangnya gitu loh. Tapi aku seselin kayak itu bukan itu lebih enggak enak sih. Aku kayak tadi kenapa enggak bilang ke abangnya? Tadi enggak bilang ke abangnya. Kenapa harus ada penyesalan sedikit ya? Kenapa harus ini gitu kan. Ayo tadi aku maaf kan namanya pesan gue, pesan episode ojol buat bangunin orang. Ini
3. Kelas B, kelas. Sumpah, kelas. Enggak, aku yakin pasti Dena nanti sore makan aja. Enggak. Ini mah juragan es krim dia. Paling. Dua aja. Ayo. Selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapatnya segera kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti. Percaya. Spi lagu Nin, Percayalah Afgan dan Raisa. Aku juga sempat. Ya. Sempat aja. Jadi pengen tidur. Aneh semua. Langganan banget kan ya. Aku yang kayak romance sendiri. Nangis mulu. Nih aku suka lagu ini, guys. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Mau dia yuk enggak? Aku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Aku yang rasakan. Thank you, tim sebelumnya, Kak. Yeah.
aku suka banget aras buahnya. Lagu yang cet. Yunya bikin. Yang mana apa? Yang cinta untuk Star. Oh iya. Iya iya iya. Gimana depannya? Cinta. Cet. Enggak, yang nada awalnya. Apa ya? Cet awalnya. Terbun. Cet cinta untuk Star. Nih. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Oh ini filmnya. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Bunyi kayak keren. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh dunia. 11 jari yang ada di dalam materi. 11 jari. Sekian kali. Lagi. Kalau Pak Ibu gimana ya? Dan lagi. Ini nih, Pak. Surat cinta untuk Anindya. Terima kasih ya. Buatin ya. Danila. Gampang nemuin aku di teater JKT48. Besok kan? Besok mau. Apa ya lagu apa lagi? Kamu suka ini gak sih? Lagu-lagu Naura, tapi yang dulu. Bully. Oh, nih. Bully Naura. Siapa teman Naura? Aku. Oh, dong. Ini enggak sih? Setinggi langit. Yang ada nanti sih. Sudah tes apa nih? Teman Naura. Naura mah. Sorry. Ku punya seorang teman akan menjadi guru. Aduh, aku lupa lagi liriknya. Hatinya setia dia datang dengan banyak gayanya. Sungguh sangat pasti jadi mudah. Kerjanya hanya menunggu, mengejut dan menanyam. Aku lagi nyari mungkin yang malukan. Dia bernama Bully. Oh tak lucu sekali. Tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau Bully. Pergi saja dan tak usah kembali. Bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hati susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Suka menghina. Tak susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Indah pergi saja kau Bully. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully. Tak ada yang mau menemani. Udah.
Eh Cak, sini Cak, udah bisa Cak. Ikutan yang ini. Cak. Itu tuh anak ungu. Guys, nge-like ya? Emang ini ungu ya? Nge-like ya tadi? Emang ini ungu? Emang putih kok? Udah. Lepek gak? Aku habis pakai topi. Lepek gitu. Iya, aku juga tadi habis pakai topi. Makanya lepek. Oh, banget. Dunia lebih indah. I don't know like. Cak. Idol manusia yang gatuh. Ini aku warna. Eh terima kasih, terima gaji ya kan Anda. Sorry Nanda. Eh itu sorry Nanda ya, bukan sorry Nanda. Tuh stop aneh biar gak ngelag. Oke, kalau gitu kita bacain podium aja. Karena aku dikatain. Oh my god. Greci kecil. Apa greci kecil? Aku kan masih kecil. Kayaknya masih. Aku juga masih kecil. Iya deh, agak agak. Kok kamu ninggalin aku gitu sih? Di siapa suruh aku pindah ke FX? Aku pindah juga. Kamu pindah juga. Pindah ke hatimu. Kamu udah bisa. Apa? I hope they play sih. Besok? Besok? Yeay! Aneh banget aku ih. Guys cari Ubi di mana? Happy birthday! Itu siapa yang kirim happy birthday? Ada Ubi. Itu Kak Dok ya? Dibalik babatu. Eh? Iya terus sih terus. Makasih ya happy birthday to me. Apa? To you? Enggak. Kebanyakan gula. Iya kalian yang kebetakan gula ya apa kalian soalnya ada aku yang manis eh kita putih putih melati Alibaba merah aku bingung nih lepek banget sih. Kanin, video yang kita buat enggak kelot. Guys, kita buat video lucu banget, selucu itu kayak dan panjang. Kan, gitu. Iya. Dua kali guys kita buat. Dua-duanya enggak kelot emang benar-benar. Guys, ayo guys. 29 menit lagi kalian harus war. War. Aku tiket ini. Oh, iya ya. Cuma. Bohong. Hampir kebanyakan bakal. Kita bacain podium yuk. Yang keberapa Gresi? Kakak dari mana bacanya? Enggak tahu, terserah kamu. Yang ke-13. 13. Ridwan. Kak Ridwan. Makasih Kak Ridwan. Setiap ganti orang kita ganti pos. Makasih Kak Ridwan. Ya kan aku kayak bersyukur banget. Wow, yang ke gitu. Kok berubah? Disuruh bikin presentasi. Kok berubah? 13-nya jadi Kak Kirana. Oke. Berarti gimana bener dong? Oke. Okay. Hey, hey. Go. Le. Kak 13, Kak Kirana. Makasih. Kan? Yang ke 12 ada Kak Ardian Gagas. Terima kasih. Kok entar bakal di hari yang ke 11 ada Kak Ahok. Ada kayak multiple choice atau kayak terima kasih. Atau tes. Tes apa namanya? Yang ke 10 ada Kak Rian. Kalau ada katanya aku pindah. Terima kasih. Ya enggak bunyi. Eh kencengan aku. Yang ke 9 ada Kananda. Terima kasih. Kagum. Yang ke 8 ada Kak Alfris lagi ultah. Makasih. Kamu mau jadi apa? Eh, happy birthday. Happy birthday. Ini kamu yang ke 7 ada Kafarnya Anin. Makasih. Terima kasih. Yang ke 6 ada Karopit. Terima kasih. Terima kasih. Yang ke 5 ada Kak Dok. Terima kasih. Enggak apa-apa. Kalau mau lagi bagus. Jangan. Yang ke 4 ada Kak Umam. Terima kasih. Yang ketiga ada Kak Lukman Ape. Terima kasih. Makasih. Yang kedua ada Kak Radit Kun, Kak Radit 29 Aira SR. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Yang satu ada Kak Emma. Makasih. Ada Kak Esewan. Ada Kak Nina. Makasih ya. Makasih.
Terima kasih ku ucapkan pada yang menonton. Ada ngapain sih Mas? Happy birthday. Indahnya senyum manismu jalan mimpiku. Ah, oh, digoyang deh sih. Kalau kebayang kok bisa dangdutan. Oi, asik asik. Asik asik. Mau enggak dangdutan? Mau, mau. Mau enggak dangdutan? Terima kasih. Next ya, next ya. Sukanya aku ya. Auci. Thank you very much. Very. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Love you. Makasih 10.611 orang.